قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، صدركم المسلمين، بارك دم الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan ketakwaan. Seolah-olah jika kita datang berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat keimanan kita semakin kuat, akan membuat ketakwaan kita semakin tinggi, akan membuat kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin tumbuh dan mekar di dalam jiwa dan raga. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innal iman la ya'risu ila al-madinah kama ta'risu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama, di antara salah satunya adalah pujian untuk semua mereka yang datang ke kota Madinah. Berarti mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu membedakan antara iman dengan Islam. Secara khusus, derajat iman lebih tinggi daripada muslim atau seorang Islam. Makanya setiap muslim belum tentu mereka mukmin, dan setiap mukmin sudah pasti mereka muslim. Itu merupakan dua kata yang harus kita bedakan. Artinya, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu akan kembali ke kota Madinah, ini adalah bahasa isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka yang dimudahkan oleh Allah, yang dimampukan oleh Allah untuk datang ke kota Madinah adalah di antara tanda iman yang ada pada diri mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang beriman, lebih tinggi derajatnya daripada Islam itu sendiri. Karena tingkatan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Islam, ada iman, ada ihsan. Inilah pembagian manusia. Islam itu adalah lingkaran yang paling luar. Kemudian lebih dalam lagi namanya iman. Lebih dalam lagi namanya ihsan. Dan tidak ada lagi yang paling dalam dibandingkan dengan ihsan itu sendiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, innal imana la ya'risu ila al-Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Dari mana bahasa isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana bahasa isyarat yang disebutkan bahwa semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Seolah-olah Nabi menyebutkan di dalam hadis ini, iman itu akan kembali ke kota Madinah, iman itu akan berkumpul di kota Madinah sebagaimana berkumpulnya atau sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Artinya Madinah itu adalah sarangnya iman. Karena setiap mereka yang datang ke kota Madinah, alasan mereka hanya satu saja, karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong mereka untuk bekerja keras, menabung, mengorbankan semuanya adalah karena iman yang mereka miliki. Kalau mereka tidak beriman, tidak kuat keimanannya, maka mereka tidak akan rela berkorban, korban hartanya, tenaganya, waktunya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya demi bisa datang ke kota Madinah. Maka itu makna daripada isyarat, bahasa isyarat yang disebutkan oleh Nabi bahwa mereka yang datang ke kota Madinah adalah mereka yang memiliki keimanan. Sehingga yang dari barat datang ke kota Madinah karena iman, yang dari timur datang ke kota Madinah dengan iman,
dari utara, dari selatan, semua penjuru dunia datang ke kota Madinah karena iman. Sehingga iman, iman, dan iman, maka jadilah kota Madinah tempat berkumpulnya keimanan tersebut. Artinya tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu bisa kita rasakan di Hotel Islam. Di kota Madinah, kita akan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dikala kita berada di kampung kita masing-masing. Di kota Madinah, kita akan bisa beribadah, kuat beribadah kepada Allah, dan kita tidak akan bisa melakukannya dikala kita berada di daerah kita masing-masing. Di kota Madinah, ada di antara kita yang datang ke Madinah 4 hari, 5 hari, atau 3 hari. Mereka kuat tidur hanya 2 jam, bahkan ada yang 1 jam, ada yang 3 jam. Kalau di kampung kita, di daerah kita, tidur 2 jam, membuat kita sakit, pusing, dan yang semisalnya. Tapi di sini semua kita merasa kuat, dan bahkan kalau ada di antara kita yang tidak beribadah dan tidak memaksimalkan ibadah, maka mereka akan merasa kecewa terhadap dirinya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Secara sendirinya, iman itu akan membuat kita termotivasi beribadah kepada Allah, dan dengan setiap kali kita beribadah kepada Allah, dengan itulah iman kita semakin naik, semakin tinggi, semakin kuat. Itulah makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la ya'rizu lil madinah kama ta'rizu al hayyatu ila jumriha. Dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, nikmat bisa hadir, bisa berkumpul, bisa datang, bisa berziarah ke kota Madinah, semakin kita membuat bersyukur atau semakin menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul diberikan pujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dikala memberikan pujian kepada para nabi yang lainnya, maka Allah hanya menyebutkan sebahagian daripada sifat mereka. Walaupun kita semua tahu para nabi dan para rasul adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke permukaan dunia. Mereka semuanya adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri yang melebihkan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah memberikan pujian kepada para nabi yang lainnya, maka Allah memberikan pujian satu atau dua sifat yang ada pada diri mereka. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana shadiqal wa'di," misalnya. Ingatlah bagaimana cerita tentang Nabi Ibrahim, dia itu adalah orang yang jujur kepada Allah dan dia adalah orang yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Kemudian Allah kembali bercerita tentang Nabi Musa, "Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasa." Ingatlah bagaimana Allah mengutus Nabi Musa, dia itu adalah orang yang paling ikhlas. Kemudian Allah kembali menceritakan "Wadhkur fil kitab Ismail." Allah juga menceritakan bagaimana tentang Nabi Ismail, dia adalah orang yang jujur. Begitu juga dengan nabi yang lainnya. Ingatlah bagaimana Ayub, bagaimana nabi yang sabar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita mereka dan sifat mereka satu persatu. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk nabi? Nabi tidak menyebutkan atau Allah tidak menyebutkan nabi itu adalah orang yang jujur. Secara khusus Allah tidak menyebutkan nabi orang yang seperti ini, nabi orang yang seperti ini. Allah tidak menyebutkan yang demikian. Tetapi Allah menyebutkan secara umum, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan engkau wahai Muhammad memiliki akhlak berada di atas rata-rata akhlak yang mulia. Misalnya ini adalah akhlak yang mulia, jujur, sabar, ikhlas, ini standarnya, standar yang ada pada diri para nabi dan para rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Maka Allah menyebutkan wa innaka la'ala, ada atasnya, dan engkau berada di atas puncak daripada akhlak yang mulia. Sehingga semua puncak akhlak yang mulia ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Allah berbicara tentang nabi yang lainnya, Allah sebutkan sifat mereka satu-satu. Nabi ini adalah orang yang jujur, nabi ini adalah orang yang ikhlas. Semua para nabi demikian sifatnya. Tapi Allah menyebutkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an satu persatu. Tapi dikala berbicara tentang nabi kita yang mulia, maka Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau punya akhlak yang mulia di atas rata-rata akhlak semuanya, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan dalam masalah ini, di antara bentuk Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua akhlak yang mulia
ada pada diri baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berbicara tentang adab, dikala kita berbicara tentang akhlak, artinya kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada adab yang paling mulia, tidak mungkin ada akhlak yang paling indah kecuali ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita berbicara tentang tata krama, dikala kita berbicara tentang adab dan akhlak, ini tidak beradab, ini beradab, ini berakhlak, ini beradab, itu semuanya dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah yang memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikala kita berbicara tentang adab dan akhlak, harus kita tahu tentang adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita berbicara ini beradab, ini tidak beradab, ini berakhlak, ini tidak berakhlak, karena standarisasinya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah pujian yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menguji Rasul kita yang mulia dengan kata-kata yang indah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan semua ayat-ayat yang bentuknya adalah pujian dari Allah kepada nabinya, itu adalah bentuk Allah berselawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita bersama ikhwatul Islam, bagaimana kita tidak melalaikan kewajiban yang mulia ini. Ia tidak diwajibkan dalam beberapa tempat, namun diwajibkan dalam beberapa tempat yang lainnya. Seseorang tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah tanpa mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang batal khutbahnya kalau di dalam khutbah tersebut tidak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan sah salatnya dikala mereka lupa mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian kedudukan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada poin-poin ibadah yang apabila tidak ada kalimat salam dan selawat kepada Nabi, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Artinya ini merupakan ibadah yang luar biasa. Maka wajar dikala para ulama menyebutkan keutamaan mereka yang berselawat kepada Nabi lebih daripada 40 keutamaan yang akan mereka dapatkan, dan keutamaan tersebut terkumpul di dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bagi mereka yang memperbanyak dirinya mengucapkan selawat kepada Nabi, idzan tufahamuka wa tufaru dzambuka. Ada dua keutamaan yang luar biasa. Yang pertama keutamaan yang berkaitan dengan dunia, dan yang kedua keutamaan yang berkaitan dengan akhirat. Karena memang kita hidup di dua tempat ini. Yang ada di dunia Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan bagi mereka yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tufahamu, kalau kalian memperbanyak selawat kepada Nabi, Allah akan hilangkan gundah gelana masalah musibah yang menimpa kalian dalam kehidupan dunia. Kemudian dalam kehidupan akhirat, wa tufaru dzambuk, dan Allah pun akan ampunkan dosa-dosa kalian. Apalagi yang akan kita cari? Bukankah dua ini merupakan tujuan yang diinginkan oleh semua manusia? Di dunia tidak ada masalahnya, atau dikala ada masalah maka dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat diampunkan dosanya. Itu merupakan di antara tujuan kita bersama, dan itu terkumpul manfaatnya di dalam kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejatinya seorang muslim, mereka tidak mengharamkan dirinya atau jangan mereka berlaku zuhud untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya zuhud berselawat kepada Nabi, mereka tidak mau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengucapkan selawat kepada Nabi kapan ingat saja, sekali satu bulan, sekali satu minggu, sekali satu tahun. Tidak demikian, kita jadikan itu merupakan rutinitas bagian daripada zikir-zikir yang lainnya. Dikala kita terbiasa memuji Allah subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, maka kita juga menggandengkan di sana dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dikala kita pergi dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah, maka kita akan lihat rambu-rambu yang ada di jalan tersebut. Banyak kalimat-kalimat zikir di sana. Misalnya 100 meter maka ada tulisan salli ala Nabi, berselawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 meter lagi ada kalimat astaghfirullah wa atubu ilaihi. 100 meter lagi ada kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Seolah-olah itu mengingatkan kepada kita bersama bahwa selawat kepada Nabi adalah bagian daripada zikir-zikir yang lainnya. Bahkan itu di antara zikir yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah
banyak sekali keutamaannya. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan apa saja perjuangan yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia ini sehingga dikala kita berada di kota Madinah. Maka kewajiban yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya ada lima. Yang pertama, bagi kita yang ada di kota Madinah tidak boleh melewatkan lima tempat ini. Yang pertama adalah Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah senantiasa memudahkan kita untuk datang ke Masjid Nabawi. Kalau bisa jangan kita absen dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau seandainya betul-betul ada halangan di sana. Terutama bagi kita yang zuwar. Zuwar itu adalah mereka yang sesekali datang ke kota Madinah, sesekali datang ke kota Mekah Mukarramah, maka jadikanlah tempat nongkrong yang paling indah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau hanya kita duduk di dalam Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu bukan hanya dijadikan untuk melakukan ibadah salat saja. Masjid Nabawi juga untuk dilakukan belajar agama. Masjid Nabawi juga diperuntukkan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahabbul biqa', tempat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah adalah masajidha, masjid-masjid yang ada di permukaan bumi, maka induk daripada masjid tersebut adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Masjidil Haram. Kalau seandainya ayat yang Allah turunkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, ayat ini sebagian para ulama karena ayat ini berbicara tentang Masjid Quba. Kalau seandainya Masjid Quba yang ada di dalam kota Madinah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pondasinya adalah iman dan takwa, maka Masjid Nabawi lebih lagi pondasinya iman dan takwa. Artinya Masjid Nabawi adalah masjid yang jangan pernah dilalaikan oleh kaum muslimin dan dianjurkan bagi mereka memperbanyak dan menghabiskan waktunya di dalam masjid tersebut. Baik itu dengan berzikir, baca Quran. Makanya ikhwatul Islam, program di antara program ibadah umrah yang kami tidak pernah mendapatkannya atau jarang mendapatkannya. Sebahagian kita, jika kita melaksanakan ibadah umrah, programnya apa? Paling-paling programnya ke Jabal Mahnik. Programnya mencari kebun kurma, itu programnya. Semuanya adalah program dunia. Tapi siapa di antara mereka yang melaksanakan ibadah umrah, programnya adalah mengkhatamkan Al-Quran di Masjid Nabawi? Siapa yang pernah melakukan yang demikian? Travel mana yang pernah membuat yang berani demikian? Karena apabila travel yang membuat ini program kita mengkhatamkan Al-Quran di Masjid Nabawi, tidak ada yang daftar. Tapi kalau program kita ke Jabal Mahnek, percetakan Quran, ke kebun kurma, semuanya berbondong-bondong daftar. Sudah terbalik. Padahal tujuan utama kita adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua sudah terbalik. Kalau seandainya tidak ada, maka kita yang membuatnya. Artinya ikhwatul Islam, jika kita tidak ada agenda, maka agenda kita yang paling indah adalah di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada targetnya. Satu hari target yang akan aku baca 5 juz. Coba bayangkan, 5 juz satu hari. Berarti 10 hari, berarti 5 juz, berarti 6 hari dia tamat Al-Quran 30 juz. Siapa di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah yang sudah khatam Al-Quran? Siapa? Tapi rata-rata semua kita sudah pergi ke kebun kurma dan sudah hafal semua nama kurma. Padahal itu tidak diwajibkan bagi kita melakukannya. Yang penting kita tinggalkan, yang tidak penting kita utamakan. Maka kita kembali untuk membalikkannya. Masjid Rasulullah adalah tujuan utama. Bukankah karena itu kita berkorban, berjuang, berlelah, berletih, terutama untuk beribadah di dalamnya? Dan ibadah yang paling indah adalah berzikir, dan zikir yang paling mulia adalah Al-Quran itu sendiri. Tidak ada zikir yang paling mulia secara mutlak. Kalau ada di antara kita yang ingin berzikir, yang ingin wirid, makanya istilah wirid. Istilah wirid di dalam bahasa tidak ada kalimat wirid kecuali dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan wirid itu artinya hafzul insan min al-Qur'an. Itu arti wirid yang sebenarnya. Kita mungkin memaknai wirid seperti ini, wirid seperti itu, baca ini, baca itu, tapi kita tidak tahu apa makna wirid. Wirid itu hanya satu yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan artinya adalah bagian seseorang dari Al-Qur'an, itu artinya. Itu baru wirid namanya.
Artinya ya Fadhil Islam, kita ingin berwirid di Masjid Nabawi. Artinya kita ingin membaca Al-Quran di Masjid Nabawi. Karena itu adalah zikir yang paling mutlak. Karena memang tujuan pertama dan utama dikala kita berada di kota Madinah, kita harus mengunjungi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, secara ringkas saja, yang kedua karena kita ingin membahas tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah Masjid Quba, dan kita tahu bagaimana Masjid Quba, dan sekarang diberikan kemudahan untuk datang ke Masjid Quba dengan kemudahan yang ada. Bahkan sekarang bagi kita yang berjalan kaki juga sudah dimudahkan. Bagi kita yang ingin menggunakan kendaraan secara pribadi juga dimudahkan. Bahkan ada di bagian depan, karena Masjid Quba itu sejajar dengan Masjid Na'lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pergi ke bagian kanannya, maka kita langsung akan bisa berjalan menuju Masjid Quba. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan bagi kita melakukannya di Masjid Nabawi atau di kota Madinah, yang ketiga adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam plus perkuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang keempat adalah perkuburan Baqi, yang kelima adalah perkuburan Syuhada Uhud. Lima ini harus kita kunjungi. Yang lain kita kunjungi. Kalau ada waktu silakan, kalau tidak ada waktu juga tidak menjadi masalah. Tapi yang lima ini jangan ada di antara kita keluar dari kota Madinah melainkan mereka sudah datang ke tempat-tempat yang tadi telah kita jelaskan. Nah, di antara salah satunya kota Islam adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Artinya Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka satu paket berkubur, dikuburkan dalam satu tempat. Mereka dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila ada orang yang berziarah ke perkuburan Nabi, maka mereka pun harus berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq. Apabila ada yang berziarah ke perkuburan Nabi, mereka pun harus berziarah ke perkuburan Umar bin Khattab. Sehingga kita harus mengetahui apa kewajiban yang harus kita lakukan. Di antara salah satu kewajiban yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah mengucapkan doa di sana. Doa untuk Nabi, doa untuk Abu Bakar As-Siddiq, dan doa untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Untuk Abu Bakar As-Siddiq setelahnya kita mengucapkan assalamu alayka ya khalifah Rasulillah atau assalamu alayka ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kemudian setelahnya ada Umar bin Khattab, kita juga menyebutkan assalamu alayka ya Umar, assalamu alayka ya amiral mu'minin, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa bacaan yang kita dianjurkan bagi kita membacanya. Untuk Abu Bakar juga demikian keadaannya, untuk Umar juga demikian keadaannya. Tentunya sambil kita menjaga adab-adab yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Dan itu adalah di antara kewajiban yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Kita tidak mengatakan wajib, tapi tentunya tidak semestinya ketika kita berada di kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi, melainkan kita berziarah di perkuburan tersebut kemudian kita mengucapkan doa-doa yang paling singkat. Tidak ada yang singkat, itu ada di antara doa yang paling singkat. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Salawat, keberkahan dan salam untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala, dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang paling afdal, yang paling mulia. Ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi ketika mereka berdakwah untuk umatnya, dan kita meminta nabi yang paling mulia balasannya. Kemudian untuk Abu Bakar As-Siddiq kita menyebutkan assalamu alayka ya Abu Bakar atau assalamu alayka ya khalifah Rasulillah, keselamatanlah untuk wahai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jazaka an ummatil Islam, dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan terhadap apa yang kamu lakukan untuk kaum muslimin, khairul jaza, dengan balasan yang paling indah. Begitu juga doa yang kita baca di kala berziarah di perkuburan Umar bin Khattab, assalamu alayka ya amirul mu'minin, assalamu alayka ya Umar, wa jazaka an ummatil islami
khairal jaza, keselamatan untukmu hai Umar, dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu terhadap apa yang engkau lakukan untuk kaum muslimin dengan balasan yang terbaik. Itu merupakan di antara yang dianjurkan bagi kita melakukannya dan mengucapkannya di kala kita berada di kota Madinah, terkhusus tiga perkuburan yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Tiga orang ini adalah orang yang paling mulia. Tentunya Nabi kita tahu semuanya. Abu Bakar adalah orang yang paling mulia, Umar adalah orang yang paling mulia. Dan mereka dikumpulkan oleh Allah di dunia. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, maka mereka tidak pernah terpisahkan. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar Siddiq. Di mana ada Nabi, di situ ada Umar. Sehingga dikala mereka tidak terpisahkan, Allah menggabungkan mereka di alam barzakh. Dikala Nabi dikuburkan di sana, Abu Bakar pun juga dikuburkan di sana. Umar juga demikian keadaannya. Sebelum Allah kumpulkan mereka di dalam surga, karena mereka nanti juga Allah kumpulkan sama-sama di dalam surga. Kalau seandainya kita saja manusia biasa yang bukan sahabat, kita hanya manusia biasa, ada kemungkinan untuk berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar lebih pantas berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar lebih pantas berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita mengucapkan doa ini, kalimat-kalimat ini, itu adalah bentuk cinta kita kepada mereka, terutama kepada Nabi Abu Bakar dan Umar. Karena memang para sahabat dulunya ikhwatul Islam, untuk standarisasi cinta yang dijadikan tolak ukur adalah Nabi Abu Bakar dan Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Seperti misalnya ucapan Anas bin Malik, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memberikan sebuah kaidah yang luar biasa. Al mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mendengarkan hadis ini, apa kata Anas bin Malik? Saksikanlah semuanya bahwa aku cinta kepada Rasulullah. Aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku ingin dikumpulkan bersama orang ini walaupun amalanku tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Artinya orang para sahabat Nabi tahu tiga orang ini, Nabi yang pertama sudah pasti, Abu Bakar dan Umar adalah standar untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau standar kita dalam beragama, karena mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Sehingga di antara kewajiban kita dikala berada di kota Madinah, datang berziarah ke perkuburan Nabi Abu Bakar dan Umar, kemudian kita juga mengucapkan doa untuk Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan min ummati. Untuk Abu Bakar kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar wa jazaka an ummati al-islami khairal jaza. Untuk Umar bin Khattab kita juga menyebutkan assalamu alayka ya amiral mu'minin, atau assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummati al-islami khairal jaza. Siapa yang hafal doanya? Ada yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan ini? Terutama bagi kita yang besok mau pulang meninggalkan Madinah, jangan tinggalkan Madinah sebelum menghafal doa ini. Atau kita ulang dulu satu kali ya, atau dua kali juga boleh, maksudnya kami pribadi yang mengulangnya. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Untuk Nabi kita mengucapkan ikhwatul Islam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Untuk Abu Bakar kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar wa jazaka an ummati al-islami khairal jaza. Untuk Umar kita menyebutkan assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummati al-islami khairal jaza. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya dan mengucapkannya. Baik, ada yang sudah hafal? Ada? Angkat tangan. Baik, kalau belum ada, nanti insya Allah kita berusaha kembali untuk mengulang-ulangnya. Terutama bagi kita yang meninggalkan kota Madinah, dianjurkan bagi mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ternyata datang ke kota Madinah, banyak doa yang harus kita hafal ya. Jadi bukan hanya datang begitu saja, terutama datang ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sekarang kita lanjutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, karena pembahasan kita adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin kita telah menyebutkan di antara perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq betul-betul melakukan perjuangan yang luar biasa, mengokohkan kembali pondasi Islam yang sudah mulai roboh atau yang sudah mulai miring. Maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang kembali memperkuat pondasi Islam.
Nah, di antara salah satu kejadian yang terjadi yang luar biasa berat bagi kaum muslimin di kota Islam adalah munculnya nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu banyak sekali. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya 30 orang yang mereka itu adalah Dajjalun. Mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Dajjalun. Sedangkan nabi palsu sebenarnya itu banyak sekali. Yang 30 orang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang memiliki kekuatan sahaja. Banyak yang menyebutkan dirinya adalah nabi, tapi dia tidak punya kekuatan. Masa ada tukang cukur mengatakan dirinya nabi? Masa ada orang yang seperti ini, dia tiba-tiba mengatakan dirinya nabi? Sehingga mereka tidak terhitung, karena nabi sendiri sudah memberikan prediksi akan muncul 30 orang ad-dajjalun ad-kadzabun. Mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Nah, salah satunya sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Musailamah al-Kadzab. Namanya Musailamah disebut dengan al-Kadzab karena sesuai dengan kebohongan yang ada pada dirinya. Musailamah ini ikhwatul Islam sudah ada di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kehidupan Nabi atau di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sakit. Sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melaksanakan ibadah haji pada tahun akhir tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah bulan atau tahun 11 Hijriah, bulan Al-Muharram, bulan Safar, tanggal 12 bulan Rabiul Awal Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir-akhir ini, di akhir bulan Safar, di awal bulan Rabiul Awal, Musailamah sudah muncul. Bahkan Musailamah ini sudah mengirimkan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Musailamah kepada Nabi? Kamu nabi. Musailamah ini mengatakan, kamu nabi, aku juga nabi. Dan kita bagi dua tanah ini. Itu kata Nabi, kata Musailamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bisa mengirimkan pasukan kepada Musailamah al-Kadzab karena pada waktu itu Musailamah belum terlalu kuat dan Nabi tidak menghiraukannya. Dan yang kedua, karena memang kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi fokus kepada kesehatannya. Artinya Nabi sakit, berat rasa sakit yang dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian oleh Allah double dibandingkan dengan ujian manusia biasa. Kalau kita sakit sampai 39, 40 panas misalnya, maka untuk Nabi 80. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Dan itu merupakan sesuatu yang terjadi. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala Abdullah bin Mas'ud datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia memegang tangan Nabi, innaka latu'ab kama yu'abu rajulan. Ya Rasulullah, engkau sakit sebagaimana dua kali sakitnya kami. Artinya kalau Nabi sakit kepala, kalau kita sakit kepala 7 keliling, maka Nabi 14 keliling. Itu kalau bahasa kitanya. Kalau Nabi demam 40, kita demam 40, Nabi 80 darjat misalnya. Dua kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi mengurus Musailamah. Dan memang Musailamah ini belum terlalu kuat pada waktu itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka di antara salah satu yang menimpa kaum muslimin adalah kembalinya orang-orang kabilah-kabilah, terutama kabilah-kabilah yang jauh tinggalnya dari Mekah dan Madinah. Terkhusus kota Madinah, karena dengan mereka tinggal jauh dari Madinah, maka mereka sedikit mendapatkan agama. Sehingga dikala sedikit mereka mendapatkan agama, maka dengan itu pula lah mereka mudah berpindah-pindah. Dikala Nabi wafat, apa yang terjadi? Mereka yang tadi tinggal jauh dari kota Madinah, maka mereka bergabung dengan Musailamah. Mereka tidak lagi ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Karena Musailamah mengatakan dirinya Nabi dan Nabi Muhammad juga Nabi. Nah, Nabi ini sudah meninggal, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali Nabi ikut kepada Nabi yang satu lagi. Dan itulah yang menyebabkan Abu Bakar ini ikhwatul Islam betul-betul lelah di zamannya. Banyak orang yang keluar dari agama. Belum lagi mereka bergabung dengan Musailamah yang ada di Yamamah. Itu sesuatu yang berat di ikhwatul Islam. Dan mereka yang bergabung di sana, yang ikut berperang saja, yang ikut berperang saja melawan kaum muslimin, itu lebih jumlahnya daripada 40 ribu orang. Belum lagi anak-anak, belum lagi wanitanya. Artinya ratusan ribu mereka yang bergabung dengan Musailamah yang ada di sana. Sehingga membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu betul-betul menguras tenaga. Kepemimpinan yang paling berat itu adalah kepemimpinan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mau tidak mau ikhwatul Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terpaksa mengirimkan pasukan ke sana. Kalau tidak, maka kaum muslimin bisa berbahaya, karena dia juga mengatakan dirinya nabi. Orang-orang yang lemah imannya,
sedikit agamanya, modal agamanya sedikit, maka mereka lebih mudah bergabung bersama Musailamah. Karena tidak ada nabi palsu, siapapun dia, mulai dari mereka yang ada di zaman Nabi sampai umat akhir zaman atau sampai di akhir zaman, kecuali di dalam dakwahnya ada hawa nafsu di sana. Siapapun nabi palsu setelah Nabi SAW, dan semuanya adalah nabi palsu, karena memang tidak ada nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dakwahnya pasti berputar masalah hawa nafsu. Oh, ini dihalalkan, ini diharamkan, sehingga mereka merasa, oh ternyata agama ini mudah sekali. Ini tidak wajib, ini tidak wajib, ini boleh, semuanya boleh. Yang menjadi tolak ukur adalah hawa nafsu masing-masing. Sehingga banyak orang-orang yang lemah iman, lemah agama, ikut kepada Musailamah. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengutus, yang pertama diutus adalah Ikrimah. Ikrimah Abu Jahal bin anaknya Abu Jahal. Namun dikala dia masuk Islam, dia termasuk pasukan yang diutus, yang memimpin pasukan kaum muslimin. Kemudian begitu juga dengan Syaraf Bil. Kemudian pada akhirnya barulah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus pasukan yang jumlah mereka kurang lebih 13,000 orang saja, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya bertemulah di sana. Dan kita tahu, mungkin sebagian kita tahu ceritanya, bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Banyak di antara mereka yang meninggal, lebih dari 1,000 orang. Ada yang menyebutkan 1,200, ada yang menyebutkan 1,300 sahabat Nabi yang meninggal di sana. Dan yang paling banyak meninggal itu adalah mereka-mereka yang hafal Al-Quran. Dan inilah yang akan kita bahas, ikhwatul Islam. Mereka yang meninggal itu ada orang-orang yang hafal Al-Quran. Sedangkan yang mana pada akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Hanya saja sepulangnya pasukan ini, maka Umar tiba-tiba datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Inna Umar atani faqal. Sesungguhnya Umar mengatakan, sesungguhnya kita melihat bagaimana orang-orang yang terbunuh di Yamamah, dan yang paling banyak terbunuh adalah qurra. Qurra itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berbeda antara dua qurra. Qari di zaman Nabi berbeda dengan qari di zaman kita. Istilah qari di zaman Nabi berbeda. Qari di zaman Nabi adalah ulama, mereka yang hafal Quran, tahu agama semuanya. Sedangkan qari di zaman kita belum tentu. Makanya apabila disebut dengan qurra di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ulamanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka meninggal. Ada yang menyebutkan 60, ada yang menyebutkan 50, ada yang menyebutkan 70. Kalau seandainya ini dibiarkan dan para qari tersebut mereka selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan habis Quran. Nanti kalau Quran habis, bagaimana caranya? Sehingga Umar radhiyallahu taala memperhatikan masalah ini. Dan kita tahu Umar itu adalah muhaddatsun. Muhaddatsun itu artinya mulhamun, orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak pemikirannya yang sesuai dengan wahyu. Salah satunya masalah mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar menyebutkan, sesungguhnya Umar radhiyallahu ta'ala datang kepadaku dan mengatakan, wahai khalifah Rasulullah, tidakkah kau memperhatikan betapa banyak orang yang meninggal di Yamamah, dan yang paling banyak meninggal itu adalah qurra, mereka yang hafal Quran, mereka yang tahu Al-Quran. Kalau seandainya mereka terus meninggal, bagaimana dengan Al-Quran? Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pertama kali mendengarkan kalimat dari Umar ini? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah jawaban Abu Bakar yang pertama. كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini adalah bahasa yang keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq. Dan bukan hanya dari mulut Abu Bakar saja, ikhwatul Islam, karena nantinya Abu Bakar Umar ini senantiasa datang kepada Abu Bakar, kembali mengulang, wahai Abu Bakar, lihat Quran, bukukan Quran, catat Al-Quran. Abu Bakar selalu mengatakan, kaifa taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Umar selalu datang. Akhirnya Abu Bakar pun merasa itu sesuatu yang penting. Maka Abu Bakar mencari siapa yang akan ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka ada salah seorang pemuda yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, dikala Zaid ini dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikatakan, kumpulkan Quran wahai Zaid. Apa perkataan Zaid bin Thabit? Sama dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya ikhwatul Islam, dalam masalah agama kita harus kritis.
untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masalah agama, dalam masalah berita saja. Misalnya kita sedang ada di antara kaum muslimin yang viral, misalnya viral. Kemudian gosipnya di mana-mana. Kemudian ada yang datang kepadanya. Kemudian dia akan bertanya, "Kamu dari mana kamu mendapatkan berita ini?" Pasti kita bertanya demikian, "Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Kalau kamu bohong, aku akan hukum." Itu kita sebagai manusia biasa saja. Apakah kita tidak kritis terhadap hadis-hadis Nabi SAW? Tentu lebih kritis lagi terhadap hadis-hadis Nabi, terhadap agama Islam. Sehingga di dalam beragama ikhwatul Islam, yang didahulukan adalah wahyu. Dikala ada yang melakukan sesuatu, maka ada yang bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini? Apa dalilnya? Apa alasannya? Apa petunjuknya?" Maka pertanyaan ini tidak salah. Tinggal kita menjawab. Kalau dijawab selesai, kalau tidak dapat tinggalkan selesai. Apa salahnya? Makanya itu yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa taf'al?" Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan tentang apa yang disebutkan oleh Abu Bakar ini, "Kaifa taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kita harus tahu kaidah di dalam agama. Semua yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ini kaidah. Semua yang dilakukan oleh sahabat Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, Ustaz? Karena zaman Nabi hidup dan ada para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman ini disebut dengan zaman wahyu. Sehingga di antara salah satu yang membuat para sahabat itu paling sedih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, apa yang membuat mereka sedih? Di antara salah satu yang membuat mereka sedih karena terputusnya wahyu. Dulu kalau ada masalah di zaman mereka, tinggal mengadu kepada Nabi. Atau kalau mereka tidak mengadu kepada Nabi, Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan ada sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengatakan kalimat ini. Kenapa? Semua yang dilakukan oleh sahabat Nabi di zaman Nabi masih hidup, maka itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh bagi kita mengatakan, "Ustaz, tidakkah Bilal bin Rabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar terompahnya, sendalnya sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi bertanya, "Apa yang kamu lakukan wahai Bilal?" Maka Bilal mengatakan, "Tidaklah aku berwudu kecuali aku salat dua rakaat ya Rasulullah." Ingat ikhwatul Islam, jangan pernah kita mengatakan aku Bilal melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jangan. Semuanya yang dilakukan oleh sahabat Nabi di zaman Nabi masih hidup, itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ustaz, bukankah Nabi tidak tahu perkara yang gaib? Bukankah Nabi tidak akan mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya? Iya, Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang ada dalam surah An-Nisa, "Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah." Mungkin tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah tahu. Artinya ikhwatul Islam, sesuatu yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Nabi tahu. Kalau Nabi tahu, kemudian Nabi menyetujui, alhamdulillah. Ada yang Nabi tahu, Nabi tidak menyetujuinya, berarti itu bukan bagian daripada sunnah. Kalau Nabi tidak tahu, Allah yang akan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kaidah ikhwatul Islam, bahwa apapun yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam perkara agama, ingat, dalam masalah agama, maka itu adalah bagian daripada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat secara umum. Makanya para ulama menyebutkan sahabat secara umum itu adalah maksum, terutama di kalangan mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apapun yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin, maka itu juga bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita berbicara tentang sahabat secara umum, terutama di zaman Nabi. Sedangkan khulafaur rasyidun, tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin ada kalimat khulafaur rasyidun kecuali setelah Nabi sudah tiada. Maka disebut dengan khulafa. Dan khulafa hanya bukan hanya sekedar khulafa, ada kalimat rasyidun. Rasyidun artinya ar-rusyd. Ar-rusyd itu adalah kalimat yang Allah sandarkan dan yang Allah berikan kepada para nabi. Walaqad atayna Ibrahim ar-rusyd. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah ar-rusyd. Ar-rusdu itu artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah memegang ubun-ubun mereka untuk selalu melakukan kebaikan.
Nah, itu pula lah yang dimiliki oleh para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan ada lagi yang menambahnya dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, karena Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam kategori khulafa ar-rasyidin karena dia termasuk dalam 30 tahun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, nah, apapun yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, tidak dilakukan dengan handi, tidak, itu adalah bagian daripada sunnah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seperti misalnya, jangan pernah kita berdalil. Di zaman Umar, ada salat tarawih berjamaah. Di zaman Nabi, dulu di zaman Nabi pernah dilakukan, kemudian tidak lagi dilakukan. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar tidak lagi dilakukan. Tiba-tiba di zaman Umar dilakukan. Jangan pernah kita berdalil kepada Umar bin Khattab, karena semua yang mereka lakukan adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita mengatakan Umar melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan, karena semua yang dilakukan khulafaur rasyidun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa menyebutkan demikian? Nabi sendiri yang menyebutkan dalam hadis Ibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi menyebutkan tiga kalimat: khulafa, rasyidun, mahdiyun. Khulafa pemimpin, ar-rasyidun mereka yang diberikan petunjuk, al-mahdiyun juga mereka yang diberikan petunjuk. Artinya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin mereka melakukan sesuatu yang keluar dari rambu-rambu agama. Begitu juga misalnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tidak boleh bagi kita mengatakan azan dua kali misalnya pada hari Jumat itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jangan pernah kita mengatakan yang demikian, karena terjadi di zaman Utsman bin Affan. Berarti itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bisa dipahami kaidahnya? Nah, sekarang bagaimana kalau setelah Nabi meninggal? Setelah Nabi meninggal, khulafaur rasyidun mereka adalah bagian daripada sunnah yang disebutkan oleh Nabi, sedangkan sahabat yang lainnya. Kalau khulafaur rasyidun sudah pasti, bagaimana pula dengan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya selain khulafaur rasyidun? Disitulah para ulama mereka berbeda, terutama ulama mazhab ikhwatul Islam. Apakah perkataan para sahabat itu bisa dijadikan hujjah? Artinya secara pribadi, secara umum mereka itu adalah orang yang paling mulia, dijadikan hujjah ucapannya, perbuatannya. Tapi secara individu maka para ulama mereka berbeda di sana. Ada yang menyebutkan mereka dipakai sebagai hujjah, ada yang menyebutkan tidak dipakai sebagai hujjah. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, perbedaan para ulama, walaupun kami, makanya Imam Malik, jangankan para sahabat Nabi, orang Madinah saja, di antara salah satu pendapat atau di antara salah satu cara pendalilan Imam Malik rahimahullah, dan kita tahu Imam Malik seorang imam, gurunya Imam Syafi'i, imam yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Gurunya Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, meninggal tahun 204 Hijriah. Dan juga gurunya Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah. Nah, di antara salah satu cara pendalilan Imam Malik adalah amalan penduduk Madinah. Kenapa amalan penduduk Madinah dijadikan sebagai hujjah? Kalau seandainya amalan penduduk Madinah saja dijadikan sebagai hujjah, bagaimana dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya ikhwatul Islam, begitulah para ulama, mereka berbeda hanya di kala para sahabat sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat di kala Nabi masih hidup, semuanya ada bagian daripada sunnah. Khulafaur rasyidun juga bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, di kala dia melakukan mengumpulkan Al-Quran ini, itu sudah pasti bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Iya, Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi sendiri yang juga menyebutkan bahwa apapun yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah bagian daripada sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau apa? Nabi yang menyebutkan demikian. Sehingga salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Sehingga tidak boleh bagi kita berhujjah bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak boleh bagi kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, karena Nabi juga yang menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini mengatakan kepada Umar, "Kaifa taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi? Umar ini dia tidak berhenti, selalu datang kepada Abu Bakar sampai Allah bukakan hatinya Abu Bakar As-Siddiq bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik.
Karena kalau tidak dikumpulkan, Al-Quran akan hilang. Generasi itu semakin bawah, dia tidak semakin baik. Generasi semakin jauh dari Nabi secara umum, itu semakin tidak baik. Semakin jauh dari Nabi SAW, itu tidak semakin baik, itu secara umum. Siapa mengatakan demikian? Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya Riyadhus Salihin, Nabi menyebutkan tidak ada zaman setelahnya kecuali tidak akan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Artinya kalau para sahabat meninggal, kemudian banyak di antara mereka yang hafal Quran, kemudian mereka meninggal dan Al-Quran tidak dibukukan, bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya? Akhirnya Abu Bakar itu yakin dengan pendapat Umar bin Khattab. Kemudian dikala dia sudah yakin, dia mencari siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka dicarilah salah seorang yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini umurnya masih muda, kurang lebih 25 tahun. Karena dikala Nabi datang ke kota Madinah, dia baru berumur 11 atau 12 tahun atau sekitar itulah umurnya. Nah, dikala Abu Bakar memerintahkan Zaid. Kenapa Zaid diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq? Karena dia seorang pemuda. Kemudian dia pemuda yang berakal. Kemudian orang yang mutqin, yang lancar, yang kuat hafalannya. Walaupun semua sahabat Nabi kuat hafalannya, tapi yang paling kuat hafalannya terkhusus dalam masalah Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Nah, akhirnya Abu Bakar ini datang kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pada mulanya juga mengatakan yang demikian. Kenapa kalian melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kalau kalian perintahkan diriku memindahkan gunung dari gunung yang satu kepada gunung yang lainnya, maka itu lebih mudah bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran ini. Namun akhirnya Abu Bakar tetap datang kepada Zaid bin Thabit, yang pada akhirnya Zaid bin Thabit pun dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik karena demi kemaslahatan kaum muslimin. Dan inilah yang disebutkan di dalam kaidah para ulama, al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah itu adalah demi kemaslahatan kaum muslimin yang kalau tidak dilakukan akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin, terutama di dalam masalah mengumpulkan Al-Quran. Pada akhirnya sahabat Zaid ini mulai mengerjakan proyek yang begitu mulia, mengumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada satu sahabat, kepada sahabat yang lain, itu saja kerjanya. Padahal dia sudah hafal, dan dia dulu adalah yang menulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi wahyu itu juga sudah ditulis, tapi ditulisnya di mana? Tidak dikumpulkan. Yang satu menulis disimpan di rumahnya, yang satu menulis di tulang disimpan di rumahnya, yang satu ditulis di kulit kurma disimpan di rumahnya. Maka di zaman Abu Bakar inilah dikumpulkan pencatatan Al-Quran. Itulah pekerjaan yang sangat berat. Kalau di zaman Abu Bakar, Al-Quran itu dikumpulkan, yang tadinya terpisah-pisah dikumpulkan sesuai dengan tertibnya, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa. Tertib ini tidak boleh lagi dirubah-rubah karena itu sudah merupakan ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di zaman Utsman, itu adalah mengumpulkan Al-Quran dengan satu bahasa. Berbeda, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran. Sedangkan di zaman Utsman sudah mulai banyak orang yang berkelahi gara-gara Al-Quran. Yang ini membaca dengan riwayat ini, yang itu membaca dengan riwayat itu, yang satu membaca dengan riwayat yang lain. Dan mereka tidak saling tahu menahu, sehingga mereka saling berbantahan. Datanglah Huzaifah, "Adrik adil ummah qabla an yaftariqu." Wahai Utsman, hendaklah engkau ambil umat ini, jangan biarkan mereka berpecah belah gara-gara Al-Quran, nanti mereka berkelahi. Akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan semua Al-Quran, kemudian mengambil Al-Quran yang tadi dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran setelah dibukukan dalam satu mushaf, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar meninggal, di zaman Umar disimpan. Di zaman Umar meninggal, disimpan di rumah Hafsah, Ummahatul Mu'minin. Nah, di zaman Utsman bin Affan, banyak kiraat. Yang satu kiraat dengan kiraat yang lainnya, mereka berbeda. Sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi ada fitnah di sana. Yang satu menuduh yang lain salah, yang satu menuduh yang lain salah. Sehingga dengannya, apa yang dilakukan oleh Utsman? Diambil semua mushaf yang ada di dunia kaum muslimin. Kemudian disalin mushaf yang tadi dibukukan oleh Hafsah, yang tadi dibukukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ikhwatul Islam, setelah disalin, kalau bahasa kita jadi fotokopi, dikirim satu di Madinah, satu di Mekah, satu di Basrah, satu di Kufah, satu ke Yaman, lima, dan semua sisanya dibakar. Kenapa demikian? Sama al-masalih al-mursalah, supaya kaum muslimin mereka tidak berpecah belah dengan Al-Quran tersebut. Dan ini merupakan di antara perjuangan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun, para sahabat Nabi SAW, tentunya masalah mengumpulkan Al-Quran. Dan alhamdulillah ikhwatul Islam, juga sekarang untuk yang kita mengetahui di kota Madinah,
Ada salah satu percetakan yang mungkin semua kita bisa menikmatinya, percetakan Mujamma Malik Fahad rahimahullahu taala lil mushaf lil masahif untuk Al-Qur'an, dan itu merupakan di antara satu-satunya Ikhwatul Islam, karena dulu di sini tidak ada percetakan Al-Qur'an yang mengumpulkan semua riwayat yang ada. Karena percetakan Qur'an itu bukan sesuatu yang sembarangan. Belum lagi tulisannya, belum lagi qiraatnya, dan kita tahu itu memiliki ilmu khusus. Dan alhamdulillah Ikhwatul Islam di kota Madinah itu ada sebuah mujamma' yang paling besar yang ada di dunia, bukan hanya di kota Madinah. Dan itu adalah di antara salah satunya kenapa percetakan Al-Qur'an di Madinah ini ada. Dulu di zaman Malik Fahad, abangnya Raja Salman sekarang ini, hafizahullahu taala, ada orang yang datang kepadanya. Wahai raja, wahai paduka raja, alangkah indahnya kalau seandainya engkau membuat percetakan Al-Qur'an, dan percetakan itu diletakkan di kota Madinah untuk mengenang sejarah orang-orang terdahulu, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Raja enggak kepikiran sampai di sini. Kemudian jika ada orang yang datang menyampaikan bagaimana kiranya engkau membuat percetakan di Madinah, bukan di negara yang lain atau bukan di tempat yang lain, di Madinah. Akhirnya apa yang terjadi Ikhwatul Islam? Maka dengan itu dibuat percetakan yang paling besar, dan sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Semua Quran yang kita lihat di Masjid Nabawi ini, dan bahkan semua Quran yang ada pada diri kita, itu semuanya ada percetakan yang dulu diawali di zaman Raja Fahd. Dan semua kita yang memegang Al-Quran yang cetakan Madinah ini, berarti kita berhutang kepada Raja Fahd ini. Dan kita juga berhutang kepada yang memberikan kebaikan, menyebutkan ide yang bagus kepada Raja Fahd ini. Artinya dia membuka pintu kebaikan yang tidak pernah dibuka oleh orang lain. Maka kalau kita ingin demikian keadaannya, bukalah pintu kebaikan yang juga tidak pernah dibuka oleh orang lain, maka sampai hari kiamat pun, maka kita akan tetap kekal tinggal di dunia gara-gara kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan itulah tujuan kita hidup di Ikhwatul Islam. Tidak ada di antara kita yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka sudah meninggalkan kebaikan yang akan membuat mereka kekal selama-lamanya dalam kehidupan dunia. Walaupun tubuh dan jasad mereka sudah berkalang dengan tanah, tapi kebaikan mereka tetap dinikmati oleh orang-orang yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama sebagai pembuka pintu kebaikan, terutama kebaikan bagi orang lainnya, sehingga dengan membuka pintu kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala kekalkan nama kita di dunia walaupun kita tidak lagi tinggal dalam kehidupan dunia tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan, perjumpaan yang bisa kita lakukan atau pembahasan yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah besok kita akan kembali menyambung tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sudah beberapa hari kita menjelaskan bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana kepemimpinannya. Dan besok kita akan berusaha insyaallah taala bercerita tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena ini merupakan di antara kewajiban kita karena mereka bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dianjurkan berziarah ke perkuburan Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga kita tidak boleh memisahkan antara mereka, dan kita paling tidak mengetahui tentang sedikit daripada sejarah yang berlaku pada diri mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Cintailah orang-orang yang mulia, contohlah orang-orang yang mulia. Walaupun kita tidak mulia, tapi kita akan mendapatkan kemuliaan dengan mencontoh orang-orang yang mulia. Dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Imam Syafi'i pernah menyebutkan, "Aku itu cinta kepada orang-orang yang saleh walaupun aku tidak orang yang saleh." Itu kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling saleh. Tapi kenapa dia mengatakan yang demikian, "Uhibbus salihina wa lastu minhum"? Aku cinta kepada orang-orang saleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka, karena aku ingin mendapatkan kebaikan dan syafaat dari mereka semuanya. Tujuan kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan adalah ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan dari ilmu agama yang kita dapatkan, terutama duduk di dalam Masjid Nabawi. Karena Nabi pernah menyampaikan kepada kita bersama, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama, menambah imannya, menambah kecintaannya kepada Allah dan juga kecintaannya kepada Nabi, maka mereka ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tersinggung, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kita bersama. Selalu kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan orang-orang yang kita cintai.
kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya. Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah berikan kepada mereka kesempatan pada tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, untuk bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk mendapatkan ridha Allah, semoga Allah SWT ampunkan dosanya, Allah kabulkan doanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan umrahnya ada umrah yang mabrurah, sa'inya sa'yun masykur, dan dosanya zambun yang maghfur. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.